Puter giling sukmo dengan media foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang namanya media pelet itu bisa dengan apapun yang memang melekat pada diri si target. Nah, misalnya ada rambut atau kuku maupun baju. Nah, tetapi ada juga yang bisa menggunakan media foto. Nah, ini perlu dipahami dulu bahwasanya ini adalah media. Media itu bukan sebuah sarana spiritual, tapi media itu adalah penyalur atau penghantar energi yang nantinya akan digunakan dengan sarana spiritual. Jadi baik itu rambut, kuku, baju maupun foto, itu adalah media untuk penghantar energi si target. Ya, jadi bukan sarana spiritual. Jadi Anda tidak bisa menggunakan media-media ini langsung menggunakan ajian puter giling. Ya, kalau Anda memang ingin menggunakan ajian puter giling itu memang harus ada sarana spiritualnya yang memang sudah ada pengisian energi asma. Jadi tidak secara langsung Anda mempunyai foto maupun Anda mempunyai rambut si target terus Anda mengamalkan ajiannya yang Anda bisa dapatkan di berbagai media, itu tidak seperti itu. Jadi Anda harus memiliki sarana spiritualnya, baik itu media dengan mustika maupun dengan media yang lainnya. Ya, jadi sarana spiritual itu bisa berupa mustika, minyak maupun dengan tasbih. Nah, itu bisa digunakan untuk putar giling sukmo. Jadi jika Anda sekarang sudah memiliki medianya itu malah lebih bagus. Jadi nanti tinggal Anda mengafirmasikan menggunakannya dengan sarana spiritual berupa puter giling sukmo. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan atau memiliki mustika maupun tasbih puter giling, Anda bisa langsung kontak di nomor yang ada di video ini. Nanti cara penggunaan beserta bimbingan nanti saya sendiri yang akan membimbing Anda sampai berhasil. Nah, sekian dan terima kasih. Saya Kak Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.